Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait lubang hitam memuntahkan bintang. Nah, ternyata lubang hitam punya banyak kebiasaan misterius. Salah satunya memuntahkan bintang yang pernah dilahap bertahun-tahun sebelumnya. Nah, kepengen tahu kan penjelasan berikutnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para astronom telah melihat black hole atau lubang hitam secara misterius memuntahkan potongan bintang yang pernah dilahap setelah beberapa tahun ada di dalamnya. Peristiwa yang diklarifikasikan ilmuwan sebagai AT2018HYZ itu mulai pada tahun 2018 ketika para astronom melihat lubang hitam menjerat bintang dalam tarikan gravitasi yang kuat sebelum menghancurkannya menjadi keping-keping. Kemudian 3 tahun berselang pada tahun 2021, sebuah teleskop radio New Mexico menangkap sinyal yang menunjukkan aktivitas tidak biasa, yaitu lubang hitam mulai bersendawa bintang setengah kecepatan cahaya. Lubang hitam sebelumnya terlihat melahap bintang sebelum memuntahkannya. Sampai sekarang, muntahan itu hanya terjadi pada waktu yang sama dengan waktu makan. Para peneliti menggunakan 4 observatorium berbasis bumi yang terletak di seluruh dunia dan 2 observatorium di luar angkasa untuk melihat peristiwa tersebut. Tim astronom menerbitkan temuan mereka pada 11 Oktober lalu di Astrophysical Journal. Konsumsi bintang oleh lubang hitam disebut peristiwa gangguan pasang surut karena gaya pasang surut kuat yang bekerja pada bintang dari gravitasi lubang hitam. Saat bintang digulung semakin dekat ke rahang lubang hitam, gaya pasang surut lubang hitam melucuti dan meregang bintang lapis demi lapis. Kemudian, lubang hitam mengubahnya menjadi benang panjang seperti mie yang dililitkan erat di sekitar wilayah lubang hitam, seperti spaghetti di sekitar garpu untuk membentuk bola plasma panas. Mekanisme itu dikenal sebagai spaghettifikasi. Plasma ini dengan kecepatan berakselerasi di sekitar lubang hitam dan berputar menjadi pancaran energi dan materi yang sangat besar, menghasilkan kilatan terang yang dapat dideteksi teleskop optik, sinar X, dan gelombang radio. Tapi, AT2018HYZ tidak hanya menunggu selama 3 tahun setelah mencemil bintang. Kecepatan materi yang dikirim terbang dari mulutnya terbilang sangat mengejutkan. Sebagian besar arus keluar pasang surut bergerak dengan kecepatan 10% kecepatan cahaya, tetapi materi bintang AT2018HYZ yang dikeluarkan bergerak secepat 50% kecepatan cahaya. Para astronom telah mempelajari pasang surut dengan teleskop radio selama lebih dari satu dekade. Para astronom menemukan mereka bersinar dalam gelombang radio saat mereka memuntahkan materi saat bintang pertama kali dikonsumsi oleh lubang hitam. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait lubang hitam yang mempunyai kebiasaan misterius, salah satunya memuntahkan bintang yang pernah dilahap bertahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.